Tapi kalau orang sudah berlomba mengejar surga, kenapa Anda masih mengejar dunia? Dunia itu kata Ibnu Qayyim rahimahullah, jadikan seperti bayangan. Pergi Anda, dia mengikuti. Kalau dikejar-kejar, enggak akan pernah dapat. Jangan bersaing dengan urusan dunia kecil. Yang enggak beriman pun dapat dunia. Silahkan cek orang-orang yang belum beriman. Banyak orang terkaya dunia sekarang belum beriman. Banyak. Jadi kalau Anda bersaing dengan urusan dunia, enggak dapat apa-apa. Yuk pulang dari sini, siapkan. Nanti pulang ke akhirat, mau bawa bekal apa? Pintu surga ada 8. Pintu tahajud, pintu puasa, pintu sedekah, ada pintu ahli Quran. Anda mau pilih yang mana?